Dari rumah Bunda sebentar tadi, habis dari belanja, mereka mampir. Dadah Mbak Ica, dadah. Tunggu Kakak Chandra mundur dulu mobilnya. Ya, tunggu Kakak mundur dulu, mundur baru nanti balik sana, baru Mama pulang ke rumah. Hati-hati nak ya, ada salah lagi nak ya. Dadah. Dadah sayang, dadah. Nenek pegang ini. Iya, dadah, hati-hati. Assalamualaikum. Nah, mereka sudah pulang semua, Bunda. Sampai di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini Amanda dan Mbak Ica akan memakan spageti buatan Nenek Sri Mulyanti. Sebelum Amanda dan Mbak Ica makan, Amanda dan Mbak Ica akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sekarang Amanda dan Mbak Ica akan makan spageti buatan Nenek Sri Mulyanti. Enak sekali. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye-bye. Halo Kakak Chandra. Halo. Ada juga. Anda sayang. Tadi habis mam spaghetti ngantuk kah ini sudah? Ayo Ana. Halo Mbak Ica. Sepeda. Ya sudah. Hey, mama. Nak, mama lu saya mau cari barang. Habis saya cari barang. Sudah beli anu kata ni keperluan kakak. Belum. Belum sempat. Oh sudah semua. Belum semua. Oh belum semua. Ya sudah, jangan capek-capek. Yang itu paling di belakang. Oh, Mas Aldi. Mamam spaghetti juga dia. Mas Aldi sudah pakai topi mau jalan lagi nih berarti. Senangnya jalan. Tadi jemput Mama kerja sudah. Sekarang mau jalan lagi kan, Nak? Dadah dulu saya. Dadah. Anu, sambal goreng. Dadah. Dari Chan. Mbak Ica. Baik. Iya. Iya, kabar baik, Bu. Hah? Udah sebulanan, Bu. Jarang ke sini. Istri. Hah? Tiga, Bu. Dua cewek, satu cowok. Oh ingat sudah aku pulang. Ada acara kan Mbak? Rehab lagi para renal. Oh masang AC? Oh iya. Bu iya. Iya Bu. Sama Chandra dulu sering ke rumah. Iya. Chandra ini banyak temannya kemana-mana. Adikmu siapa? Iya. Aa, gimana sekarang ya? Iya di belakang rumah ibu. Oh iya kan? Kan di belakang rumah ibu juga lagi sadar sembuh gitu. Ayo tinggal dulu bu ya. Ayo mari ibu, mari ibu. Si dede, anaknya siapa? Anaknya Mbak Nita. Oh, anaknya Mbak Nur. Ayo bu ya. Udah kamu bawa baju adek mau, Ca? Udah, Oh, kamu kemarin foto kan agak merah ya, Kak, ya? Cahaya lampu.
Ya, bagus kakak sekarang, udah kayak dulu, dulu nungging ya. Diganti per. Hah? Beli kata tadi? Ayahnya tuh. Nggak usah banyak ya. Satu aja. Ini babu. Aduh banyak. Layat dia. Langsung dikasih gula merah. Jadi melempem. Ayo sudah hati-hati nak ya. Berarti mama nggak usah kesana kan? Nggak usah kesana mama sudah kan? Nggak usah ke rumahmu. Nggak mau. Nggak usah. Bapak ada jahitan banyak. Iya. Kemarin seharian jahitan bapak nggak dikerjain. Ayo apa cari nenek? Kamu mau salim gini aja sudah. Iya. Nenek megang gini. Apa itu? Mangga. Aduh nggak dikerasa kak? Kerasa nggak ada kak? Mama mau gigit aja opaknya. Ini sudah bawakan sama ini. Suruh kait taruh ya. Oh situ lah jalananmu. Ih ngerinya cak. Ada tisu mu kak? Mati tisu mas. Tisu oh, tisu. Hitam itu punya dia kan? Lo dia sering kesini ya? Kadang-kadang. Ini pas waktunya. Nggak mesti kok. Kadang sebulan sekali. Kadang dua kali. Kan mereka arisan keluarga ada ngumpul. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Taruh situ juga. Enggak apa-apa, nah samping. Ini kan mundur aja nanti mobil ini kan. Manda udah masuk kah? Sudah di dalam. Bentar. Mana mandaku? Manda nenek, mana mandanya nenek nih? Buka, Dek. Halo Jaya. Yang di sana boneka dia. Yang di rumah bonekanya udah dibajuin tadi tinggal. Dadah sayang, mau pulang dulu ya. Dadah. Iya nenek. Dadah. Duh, cium nenek dulu. Minta. Lanjut yang butuh sekolah nak ya, sayang ya. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Iya Bu, insyaallah Bu. Anda sayang, dadah. Sehat-sehat sayang. Mamanya kependean, anaknya tinggi. Ya, mari. Nanti AC-nya sebentar dinyalain sayang, Manda. Ah, jangan dibuka. Hah? Oh sudah nenek kalian pulang dulu ya sudah nak ya. Nah si salim dulu mama. Megangkan sayang bisa kah? Pegangkan. Nah, sini. Mama juga yang minum obat. Minum obat. Iya. Gila. Dadah. Iya. Dadah Mbak Ica. Ya sudah hati-hati jalan ya. Assalamualaikum. Anu sambal goreng. Oh. Dadah. Dadah, Chan. Dadah. Bye, Chan. Bye. Iya. Iya, kabar baik, Bu. Hah? Udah sebulanan, Bu. Jarang di sini. Istri. Hah? Tiga, Bu. Dua cewek, satu cowok. Terus, si Nurul. Oh ingat sudah aku bilang. Ada acara kan Mbak? Rehab lagi para Arnal. Oh masang AC? Oh iya. Bu iya. Iya Bu. Sama Chandra dulu sering ke rumah. Iya. Chandra ini banyak temannya kemana-mana. Adikmu siapa? Iya. Aa. Gimana sekarang ya? Iya di belakang rumah ibu. Oh iya kan? Anak rumah ibu juga lagi sadar sembunyi kita. Sudah mulai kerja. Besok. Ayo tinggal dulu Bu ya. Ayo mari Bu, mari Bu. Si Dede. Anaknya siapa anaknya? Mbak Nita? Oh, anaknya Mbak Nur. Ayo Bu ya. Udah kamu bawa baju adek mau, Ca?
Oh, kamu kemarin foto kan agak merah ya, Kak ya? Cahaya lampu. Ini bagus kok, Kak, sekarang udah kayak dulu. Dulu nungging ya. Ini ganti per. Pakai, Bu. Hah? Beli kata tadi. Ayahnya tuh pengen. Enggak usah banyakin. Satu aja. Ini babu. Ini banyak. Layat dia. Langsung dikasih gula merah, jadi melempem. Ayo sudah hati-hati nak ya. Berarti mama nggak usah ke sana kan? Nggak usah ke sana mama sudah kan? Nggak usah ke rumahmu. Nggak mau. Nggak usah. Bapak ada jahitan banyak. Ya. Kemarin seharian jahitan bapak nggak dikerjain. Ayo apa cah ini nenek itu? Mangga. Aduh nggak dikerasa kah? Kerasa nggak ada kah? Mama gigit aja bapak. Ini sudah bawakan sama ini. Suruh kait taruh ya. Oh situ lah jalananmu. Ih ngerinya cak. Ada tisu mu kak? Mana tisu man? Tisu oh, tisu. Hitam itu punya dia kan? Dia sering kesini ya? Kadang-kadang. Ini pas waktunya. Nggak mesti kok. Kadang sebulan sekali. Kadang dua kali. Kan mereka arisan keluarga ada ngumpul. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Taruh situ juga. Udah. Mundur aja nanti mobil ini kan. Manda udah masuk kah? Sudah di dalam. Bentar. Mana mandaku? Manda nenek, mana mandanya nenek nih? Bukan, Dek. Halo, Jaya. Yang di sana boneka dia. Yang di rumah bonekanya udah dibajuin tadi tinggal. Dadah oh. Sayang, mau pulang dulu ya. Dadah. Iya, Nenek. Dadah. Duh, cium Nenek dulu. Minta. Belajar yang betul sekolah nak ya, sayang ya. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Iya, Bu, insyaallah. Anda sayang, dadah. Jadi dah, Mbak Ica, dadah. Tunggu kakak Canda mundur dulu mobilnya. Ya, tunggu kakak mundur dulu. Mundur, baru nanti balik sana, baru mama pulang ke rumah. Hati-hati, Nak, ya. Ada salah jelas lagi, Nak, ya. Dadah. Iya, dadah, hati-hati. Assalamualaikum. Nah, mereka sudah pulang semua, Bunda. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Adil di waktu TK. Ini ya, Bunda dan Amanda. Ini Mas Chandra kelas 3 SD. Ini Patih, Kaila, Umi, dan Abinya. Ini Patih dan Kaila masih kecil. Ini Amanda waktu di pelabuhan, kapal datang. Ini Bunda dan Kaila. Ini Mas Aldi ulang tahun. Ini Mas Chandra waktu SD kelas 2. Ini Amanda dan Ica serta Ergi masih kecil. Ini Mas Aldi waktu SLB. Ini adalah Mas Abang Aldi Ergi waktu masih TK. Ini Manda dan Mas Chandra Bunda. Waktu masih umur 4 tahun. Mas Chandra waktu masih ini kelas 3 Ica. SD. Bersama Bunda. Mbak Ica lagi. Ini Mas Fatih. Ini Amanda Mbak di Taman Wiloyo Puspo Yudo ya. Bersama bagus bunga-bunganya di sana. Amanda berfoto-foto waktu di Taman Wiloyo Puspo Yudo bersama dengan Bunda. Ini Mas Aldi di bunga-bunga Alamanda yang cantik waktu masih berwarna kuning. Ini Amanda ini berfoto-foto Mas di Aldi Taman Bekapai. SLB. Nah, Amanda ini berfoto lagi di Taman Bekapai. Ini ayahnya Amanda waktu masih ini Amanda dan Mbak Ica di ayunan tahun. Depan ini rumah. Ica, ini Kakak Rehan, Ica Om lagi. Rehan. Ini Amanda di monumen berfoto-foto bersama Bunda. Bunganya cantik di ini Taman Puspo Yudo. Kaila lagi bersama Mas Pati. Bunda ke Taman ini bersama Umi dan Abi Kailanya. Ini di Bang Egi depan rumah. Bagus ini loh Bunda pemandangan
di Mas Chandra waktu SD ini, Amanda di pelabuhan waktu kapal datang. Amanda berfoto-foto ini juga Anda dan Bunda di pelabuhan Bunda. Waktu ada kapal nah, datang. Nah ini kami naik ke atas kapalnya dan berfoto. Depan rumah. Ini Bunda dan Yanda ini lagi di pelabuhan. Rehan. Ini Mas Erdi waktu masih SD kelas 1. Ini Mas Chandra sama Bunda. Ini Mbak Ana. Kaila dan Pati. Ini Mbak Ana lagi kecil. Mamanya mamahnya Kaila Amanda. Dan Pati bersama Umi ini dan Abi. Ayahnya Manda. Ada Egi di depan ini rumahnya. Mobil mereka. Bye bye. Mas Chandra waktu masih SD lagi. Amanda lagi. Nah, ini Bunda dan Yanda di depan kapal. Bunda dan Yanda naik ke kapal yang berkunjung ke Balikpapan. Ini Bunda dan Yanda juga di depan kapal berfoto. Bang Egi, ini Mas Chandra, ini Mbak Ana. Mbak Ana lagi. Ini Mas Chandra. Nah, ini mobil mereka.